Hai guys, kembali lagi bersama saya Anton di dalam tutorial Kiksa Art On. Dan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat efek Venom. What the hell are you? We are Venom. Dalam mempermudah dalam pembuatan efek ini, aku menyediakan project file yang bisa kalian download di link deskripsi di bawah. Nah, tinggal kalian download aja, dan di situ ada 3 file yang akan memudahkan kalian dalam mempelajari efek ini. Yang pertama adalah video Venom green screen yang aku buat sendiri. Yang kedua adalah video tracking data yang sudah aku buat agar mempermudah kalian dalam membuat tracking untuk wajah kalian. Yang ketiga adalah file video saya yang bisa kalian gunakan untuk latihan dalam mempelajari efek ini. Dan kalian juga bisa menggunakan video kalian sendiri, tapi dalam pembuatan videonya, kalian harus mengerti komposisi yang pas dalam pengambilan video itu. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja mulai tutorialnya. Tapi, sebelum kita mulai tutorialnya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng agar kalian bisa mendapatkan video terbaru dari Kiksa. Ya, kita mulai aja tutorialnya. Kita masuk ke After Effects. Hai guys, sekarang kita sudah masuk ke After Effects dan kita mulai tutorialnya. Yang pertama, kita pilih Venom green screen yang ada di project file yang telah kalian download tadi. Kemudian, kita masukkan ke New Composition. Oke. Kemudian, kita masukkan footage kita. Di sini di dalam project file juga sudah ada footage yang telah saya berikan. Dan sini kita masukin ke composition. Kalau kalian menggunakan footage kalian, kita sinkronkan dulu antara mulut dengan video Venomnya. Nah, kita bisa tekan T dan turunin opacity untuk menyinkronkan antara mulut dari kedua video ini. Kelihatannya ini sudah pas. Kita balikan kembali ke 100%. Sekarang kita pergi ke footage. Kita klik kanan, lalu pre-compose dan kita move all attributes to the new composition, lalu klik OK. Kita klik 2 kali filenya. Nah, di sini kita masukin stabilize motion. Kalau tidak muncul ini, kalian bisa pergi ke Windows lalu ke tracker. Oke, kita pilih tracker, kemudian stabilize motion. Kita track di bagian hidung. Jangan lupa klik rotation untuk membuat kedua tracker dalam posisi dan rotasi. Oke, kita pilih di sini. Ya, ini aku pilih lubang hidung karena lubang hidung kayaknya sebuah titik yang pas untuk buat tracker ini. Nah, oke, kita pindahin dulu ini ke awal. Oke, sudah. Lalu kita pilih di analyze. Pilih analyze forward, kemudian kita tunggu. Oke, jika sudah selesai, kita klik apply dan klik OK. Maka videonya, wajah kita akan diam, akan stabil, dan backgroundnya yang akan bergerak. Oke, kita kembali ke komposisi sebelumnya. Kita atur di bawah. Dan di Venom green screen by Kiksa, kita kasih efek yang namanya keylight. Kita pergi ke effect, lalu keying keylight. Lalu di screen color kita pilih ini dan kita seleksi bagian hijaunya. Lalu di screen balance kita atur menjadi 0.
Lalu di footage kita atur penempatannya juga agar pas dengan wajahnya. Skalanya aku ubah jadi 88%. Oke, mungkin sudah pas. Lalu kita masukkan Venom Tracking Face by Kixa untuk membuat trackernya. Oke, di sini kita klik tracker, lalu pilih track motion. Lalu kita centang rotation. Kemudian kita atur ke titik masing-masing. Di sini dan di sini. Kita atur ukurannya juga. Oke. Kita atur ke awal deh. Kita ulang. Ini juga. Kemudian kita analyze forward. Oke. Jika sudah, kita buat layar baru. Pergi ke layar, new dan null object. Pilih ini. Lalu di tracker, kita pilih edit target dan pilih 01. Lalu klik OK. Kemudian kita klik apply. Klik OK. Kita matiin aja kedua matanya. Oke, lalu kita klik footage, lalu parent ke null object. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, begini hasilnya. Footage kita mengikuti dari tracker yang di atas ini. Sekarang kita ubah warna dari footage kita agar sesuai dengan videonya. Video Venom ini. Oke, klik dulu footage, lalu pergi ke effect, color correction, lalu pilih level. Nah, di sini kita pilih show channel and color management setting. Kemudian kita pilih red. Kita atur dari setiap warna. Di sini di level kita juga pilih red. Kita atur dari setiap warna agar terlihat menyatu dengan videonya. Di sini kita atur agak gelapin. Oke, lalu kita pilih green. Di sini juga green. Kita atur lagi. Lalu kita pilih blue. Di sini kita juga pilih blue. Lalu kita atur lagi. Lalu kita kembalikan ke RGB. Kita juga agak gelapin. Nah, di warna biru agak kurang menurutnya. Dan inilah hasilnya. Nah, gimana guys? Keren kan? Kalian sekarang bisa menjadi Venom. Kalau kalian suka video ini, klik tombol like. Kalau kalian punya pertanyaan atau sesuatu yang ingin ditanyakan dan yang dikomentari, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video yang baru. Aku Kixa Art On. See you next time.